Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembudidaya dimanapun berada, salam sehat, salam sukses, dan salam budidaya. Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dimudahkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan sedikit membahas tentang manfaat probiotik dan multivitamin di dalam budidaya ikan nila. Seperti teman-teman lihat sendiri di kolam saya ini, di kolam pembesaran ini adalah ikan nila konsumsi siap panen ya teman-teman. Semua nafsu makannya tinggi-tinggi teman-teman ya, karena pemberian probiotik dan multivitamin itu sendiri. Nah begitu juga dengan bibit yang kemarin baru kita tebar, nafsu makannya juga tinggi seperti ini teman-teman ya. Nah itu adalah salah satu manfaat pemberian probiotik dan multivitamin pada ikan nila kita teman-teman. Nah begitu juga dengan kolam pembesaran dan indukan ini teman-teman, semua nafsu makannya tinggi-tinggi ya. Nah ini adalah kolam pembesaran ikan nila saya, nafsu makannya sangat tinggi sekali teman-teman, tidak ada bedanya dengan bibit yang tadi, nafsu makannya tinggi semua. Ini adalah kolam terpal ukuran 2x3 meter ya, ini menggunakan terpal biasa dari terpal bangunan. Kemudian ikan nilanya saya isi kurang lebih sekitar 100 ekor ya. Nah, di sini juga nafsu makannya tinggi-tinggi teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Karena keuntungan dari penggunaan probiotik dan multivitamin itu sendiri ya seperti ini teman-teman. Nafsu makannya sangat tinggi. Itu salah satu manfaat dari penggunaan multivitamin ini. Untuk cara penggunaannya atau takaran pengaplikasiannya ada di video saya sebelumnya teman-teman, silakan saja ditonton ya. Nah di kolam saya ini juga saya tambahkan batu aerator masing-masing 2 titik dan ada juga yang 1 titik teman-teman ya, untuk menyuplai oksigennya. Selain untuk menambah kadar DO ketika malam hari ya, makanya saya tambahkan batu aerator agar pertumbuhan ikan nila kita juga lebih cepat. Nah keuntungan selanjutnya dalam penggunaan probiotik dan multivitamin ini teman-teman, air kolam kita lebih cenderung sehat teman-teman ya. Karena apa? Karena penggunaan probiotik dan multivitamin ini yang kita campurkan ke dalam pakan, tentunya nantinya ketika sudah dicerna oleh ikan nila kita, maka feces-feces atau kotoran yang dihasilkan oleh ikan nila tersebut nanti akan cepat terurai oleh bahan-bahan yang terkandung di dalam probiotik itu sendiri ya teman-teman, seperti bakteri bacillus itu ya, karena fungsinya untuk mengurai sisa-sisa pakan atau sisa-sisa kotoran ikan yang ada di dalam kolam. Nah ketika kita memberikan probiotik lewat pakan, maka secara tidak langsung pakan yang dicerna itu sudah diolah. Manfaat selanjutnya dari penggunaan probiotik dalam budidaya ikan nila kita teman-teman, bisa memperbaiki kualitas air di dalam kolam ya. Karena dengan penggunaan probiotik ini, maka air yang ada di dalam kolam akan mengandung banyak sekali bakteri-bakteri baik yang dibentuk oleh probiotik ini teman-teman ya. Sehingga air kolam kita tidak cepat bau teman-teman ya. Tidak cepat bau dan kualitasnya tetap terjaga. Otomatis jangka perawatan air atau jangka pergantian air kolam bisa lebih lama teman-teman ya, dengan pengaplikasian probiotik ini minimal 1 kali seminggu kita tebar di dalam kolam, kita campur dengan air kolam. Nah penggunaan probiotik di dalam 2 sisi ini teman-teman, selain kita membibis pakannya dengan probiotik dan juga pengaplikasian ke dalam air kolamnya, tentunya itu akan jauh lebih baik bekerja dari probiotik ini ya teman-teman ya. Karena selain dari kita tambahkan lewat pakan, kemudian di sisi lain juga kita
tambahkan di airnya teman-teman. Jadi probiotik ini bisa bekerja dengan maksimal. Itulah keuntungan yang keduanya teman-teman. Nah, kemudian keuntungan yang selanjutnya, penggunaan probiotik ini dalam membibis pakan, ikan akan lebih cepat mencerna ya teman-teman. Ikan akan lebih cepat mencerna pakan yang sudah kita bibis, karena pelet yang sudah kita bibis dengan probiotik ini dan multivitamin ini, tentunya kandungan-kandungan yang ada di pakan tersebut akan lebih tinggi ya teman-teman, atau akan naik karena dipengaruhi oleh bahan-bahan atau kandungan yang ada di probiotik dan multivitamin itu sendiri ya teman-teman, seperti bakteri-bakteri baik, ada asam amino, suplemen dan lain sebagainya yang terkandung di multivitamin dan probiotik itu teman-teman, sehingga akan menambah nilai gizi dan nilai kandungan-kandungan yang ada di pakan. Nah, tentunya harapan kita dengan kita kombinasikan seperti itu, maka pertumbuhan ikan akan lebih cepat dan maksimal teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, saya rasa itu dulu yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya, agar terus bisa berbagi seputar budidaya ikan nila. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman, agar teman-teman sekalian dapat pemberitahuan jika saya upload video terbaru. Baik teman-teman, saya akhiri, saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.